Indeks saham global menopang laju penguatan IHSG sejak pagi tadi dan berikut saham-saham yang menjadi top gainers hari ini. Ya, kita lihat di sini untuk saham inti Bangun Sejahtera TBK menguat 20% atau sekitar Rp1.475 ke level Rp8.850. Kemudian gudang garam juga menguat 2.83% ke level Rp50.900. BBCA menguat 4.44% ke level Rp31.750. Sementara itu United Tractors menguat 6.30% atau sekitar Rp1.050 ke level Rp17.725. Dan pabrik kertas atau ada pembaharuan data ICBM ternyata menguat 8.62% ke level Rp11.025.